Norman Kamaru ganti nama jadi Ochoa Martinus, isu pindah agama terjawab. Dilansir Insert Live Jakarta, Norman Kamaru sempat menjadi sorotan usai video dirinya berjoget caya-caya viral di media sosial beberapa tahun lalu. Norman Kamaru juga kerap warawiri di berbagai program acara televisi. Norman Kamaru bahkan rela berhenti menjadi anggota Primopolda Gorontalo demi meniti karir di dunia hiburan tanah air. Namun sayang, keputusan Norman untuk melepas seragam kebanggaannya nyatanya langkah yang salah. Karirnya di dunia hiburan justru tak bertahan lama. Norman pun memutuskan banting setir dengan berjual bubur di Manado. Kini Norman Kamaru kembali menjadi sosok perbincangan publik lantaran sosoknya jauh berbeda. Norman kini merubah penampilannya dengan rambut gondrong dicat pirang serta tato tengkorak di lengannya. Norman pun telah mengganti namanya menjadi Ochoa Martinus. Norman atau yang kini bernama Ochoa telah menikah lagi dengan seorang gadis keturunan Arab bernama Jasmine Titis usai pernikahan pertamanya kandas. Perubahan sosok Norman Kamaru pun disebut-sebut telah pindah agama. Namun tampaknya isu tersebut seolah dibantah oleh Norman Kamaru itu sendiri. Hal tersebut terbukti dengan unggahan terbarunya, Norman Kamaru di Instagram pribadinya. Norman kerap membagikan momen dirinya dengan sang istri yang aktif dalam yayasan religi. Keduanya juga suka membagi-bagikan Al-Quran. Hal tersebut menjadi bukti bahwa isu mengenai Norman Kamaru pindah agama tidaklah benar adanya. Nah, menurut kalian bagaimana komentarnya, Savannah Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.